Pecinta Kuliner Bali, Babi Guling Mania. Sekarang saya berada di daerah Kuan Sukawati Gianyar. Sekitar tempat ini ada babi guling malam hari. Walaupun baru buka, tapi sudah diburu oleh para pelanggan. Di mana itu, sebelum saya tunjukkan bagi teman-teman semeton yang pertama kali mengunjungi channel saya dan belum subscribe, silakan subscribe, like, share, bunyikan lonceng notifikasinya agar dapatkan video-video saya selanjutnya. Ingat, cintai kuliner Bali dengan makan masakan Bali, lestarikan budaya Bali dengan lestarikan kuliner Bali. Sekarang ikut saya tempat tersebut. Babi guling malam hari, babi guling mesari, Jumah. Teman-teman semeton, ini alamatnya di Jalan Setiaki, Desa Guang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali. Lebih tepatnya di sebelah utara SD Negeri 123, Desa Guang, ke timur. Tempat makan ini mengusung konsep rumahan, teman-teman semeton. Jadi kita makan di sini dengan suasana rumah seperti rumah sendiri. Meja, kursi, semua tertata rapi dan bersih. Babi guling mesari, Jumah, buka dari jam 6 sore sampai jam 12 malam atau sampai habis. Babi guling mesari juga memiliki areal parkir yang lumayan luas untuk sepeda motor. Sedangkan untuk mobil bisa parkir di pinggir jalan Setiaki atau sebelah utara SD. Teman-teman semeton, sekarang kita berkesempatan ngobrol sejenak dengan owner atau pemilik dari babi guling mesari, Bang. Om Sosiastu, Bapak. Om Sosiastu. Ini kayaknya yang jualan di perempatan Guang ke Batuyan kan nih? Tiang buka nih ke pagi jam 10. Jam 10 sampai jam berapa? Sampai jam 3 nah, sampai habis. Oh, sampai habis. Niki nyambung. Kita udah pernah ke sana review kemarin. Sekarang ini tetap nih ke jualan tiang pagi. Sekarang jualan malam di rumah. Malam habis di sana jam 6 sore di rumah. Sebelum Niki lanjut perkenalkan dulu namanya lupa dengan sirah ya. Tiang Bapak Nono, Niki, anaknya. Niki anak tiangnya. Sira, asalnya? Ibu Tuking Ganepa. Ibu Tuking Ganepa. King Raja. Oi, mantap. Ganepa. Lalu jualan di rumah Niki sejak kapan mulai? Sampun wentan 15 hari. Oh, baru satu purnama. 15 hari. Walaupun baru buka, tapi ini tetap diburu oleh para pembeli pecinta babi guling luar biasa. Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Di rumah nih. Ini yang di rumah. Bukanya jam 6 sampai jam 12. Sampai jam 12 malam. 12 malam. Lalu biasanya babi guling yang digunakan untuk di malam hari ini kan berat berapa kilo biasanya? Paling-paling 20 kilo. 20 kilo nih. Wow soalnya babi guling. Nanti setengah karena ramai bisa sampai lebih. Lalu untuk porsi di rumah, jualan di rumah, satu paket komplit nih kok makan di tempat dibanderol berapa? Oh, patah cara di warung. Sama seperti sama, yang di warung. Sama. Berapaan nih kok? Iya, bungkus dados 10.000, ya. 15.000. Kalau makan di tempat 20.000, ya. Dan kalau makan di tempat 20.000. Yang porsi lengkap. Yang porsi lengkap biasa, yang dobel kulit. Dobel kerupuk 30.000. Sudah termasuk minum apa belum? Belum, minumnya 5.000, ada 3.000 teh hangat.
Yang di rumah ini ada kerja sama online, Gojek, Grab? Belum. Harus datang ke sini, Gek? Iya. Jadi ada melayani mungkin yang pesan babi guling, kudang, itu melayani, Pak? Oh, melayani, ya. Ampun jalan, ya. Ampun jalan, ya. Iya. Ada nomor WA mungkin? WA ada. Kan di depan, ya, kan? Oh, ada, ya? Ada, di anunya. Bapak apa? Apa aja, kan? Nggak ada, oke, nanti. Oke, oke, luar biasa. Jadi, teman-teman semeton, luar biasa bapaknya, berarti... Nah, silahkan ya, ada yang ingin sampaikan. Sam-sam guling, Talar. Sam-sam guling juga melayani. Guling juga melayani. Nasi bungkus juga melayani. Nasi kotak juga melayani. Oke, tanya. Jadi, kalau sam-sam guling ini berapa dibanderol per kilo? Kiloan itu berapa? Kilo 150.000 sampun kotak mika. Sudah pakai, sudah dilecah. Sudah ajang, kan. Kulit dipisah, lagi kita dicincang. Tergantung kan permintaannya yang direcah, ya recahnya yang tahu bang yang itu sayur singkong bumbunya udah luar biasa ya. Semua bang ya. King ada yang mau disampaikan King ya. Ada oke semua bang ya atas satunya mantap pak mantap. Baik mantap. Uno. Mantap. Teman-teman semeton, sekarang kita berkesempatan ngobrol dengan pelanggan dan kebetulan beliaunya adalah Benese, yang penyarikan Benese. Penyarikan Benese di daerah Kuang, Sukawati. Om Sosiastu. Bisa diperkenalkan umum namanya sama pemirsa? Yang anak Agung Litmerte, kebetulan yang Kramoguang, Banyarbulu, satu banyak dengan iki pemilik warung di rumah Pak Nono niki kan sekaligus sebagai penyarikan di Benesa dan Guang. Oke, jadi di samping sebagai penyarikan Benesa ge dalam hidup sehari-hari memang langganan Riki ge, memang semangat yang langganan Riki. Sebelum Riki kan lihat ke muka di pempatan Batu Yang itu ya memang dari dulu yang senang sekali melihat warga kita inovasi dari sebelum COVID dan setelah COVID tetap antusias dalam menyelenggarakan ini apalagi mengembangkan kuliner Bali kuliner Bali babi guling yang memang ikonnya Bali nih ya. Satu-satunya niki nih di desa Guang babi guling di malam hari yang buka malam hari niki ya astung karen niki jadi tanggapan positif dari penduduk desa ini sangat-sangat positif untuk Ramo yang memiliki apa namanya kreativitas dia niki nih ya tetap napi ngerasi tiang Ramo nih sikine mandene Presido yang ngomolehin rezeki, ngomolehin. Sementara. Ya, ini kan makin kembali ke topik kulinernya niki. Menurut Aji, punapi rasa babi guling di tempat ini? Niki Pak Nono ya, walaupun dia itu pemain baru ya, karena sebelumnya kan sudah ada yang lainnya. Menurut yang niki rasanya luar biasa, mempunyai ciri khas rasa dan benar-benar niki tidak cukup sekali kesini. Bikin pengen datang lagi ya ketagihan lalu harga lumayan ya harga. Dari 10.000 15.000 nih harga tidak menguras kantong ya tidak menguras kantong itu bersahabat sekali semua aja ya semua mantap jero semua oke tapi ini ibu Balung kikil nih, kikil guling nih. Coba cengak bu. Wih,
Mantap. Niko lawar, Niko. Lawar gedang? Nih. Iki rambak gorengan hati paru. Yang beda di sini kerupuknya Niki, Bu. Bikin sendiri Niki, Bu, nih. Inilah dia teman-teman semeton, pesanan kita sudah tiba, satu porsi babi guling di warung Babi guling Mas Hari. Mas Hari, babi guling Mas Hari, saya lupa. Babi guling Mas Hari. Jadi beliaunya buka di malam hari ya, di rumah beliau. Jadi ini, 20 ribu satu porsi. Ini apa saja yang kita dapatkan dalam 20 ribu. Ini ada kerupuk, kerupuk kulit babi. Kemudian ini kulit babi guling, ini lemaknya tebal, teman-teman semeton. Kemudian apa ini? Gorengan paru. Ini apa ini? Sebentar. Karena malam ya, kelihatan. Oh, ini balung. Ini balung kaki babi guling, ini bagian kulitnya. Lalu kita mendapatkan rambak kulit babi. Babi gulingnya dengan bumbu spesial warung ini. Ada kulitnya juga. Kemudian ini daun singkong atau daun ubi, dan ini lawar gedang atau lawar pepaya muda. Ini harganya 20.000. Kalau yang ekstra kulit itu harganya 30.000. Kalau kita bungkus bisa mulai dari 10.000. Jadi ini aromanya luar biasa teman-teman semeton, karena ini menggunakan babi guling yang berat 20 kilo ya. Yang lagi enak-enaknya untuk babi guling. Tapi sebelum kita review, kita berdoa dulu. Mari makan, kita ngajang. Jadi teman-teman semeton, kalau kita berbicara babi guling seperti biasa ya. Kalau kita berbicara babi guling, ini tes kriuk dulu. Ini lemaknya tebal. Dan ini kulitnya tebal juga teman-teman semeton. Tes kriuk. Penyahnya pecah, kriuknya dapat, lemak juga di bawah kulit sangat tebal teman-teman semeton, dan gurih sekali. Karena ini babi guling yang masih muda ya, babinya masih muda, jadi memiliki rasa yang sangat enak ya. Beda pokoknya dari babi yang besar, yang berat 80 seperti itu. Ini enak sekali.
crispy, renyah, lembut. Sekarang ini babi gulingnya yang dicampur dengan bumbu merah. Jadi ini merupakan ciri khas dari babi guling sini. Biasanya kalau kita makan babi guling di tempat babi guling lainnya, daging babi guling itu dicampur dengan bumbu basi lengkap ya, bumbu babi guling. Tapi di sini menggunakan bumbu merah yang terbuat dari cabai besar, bawang putih dan lain-lain. Itu rahasia dagangnya, tak boleh kita ungkap. Babi guling dan nasi yang sudah diberikan kuah balung. Teman-teman sebetulnya daging babinya memang sangat sangat lembut sekali ya, karena ini babinya masih muda dan bumbunya sendiri memang unik, sangat unik. Ada rasa pedasnya sedikit dan juga ada rasa gurih. Sekarang kita campur dengan daun singkong, daun ubinya. Seperti biasa, kalau di Bali kita makan babi guling, temannya babi guling itu adalah daun singkong. Dan sini daun singkongnya juga lembut ya, direbus bagus matangnya dan dicampur dengan basa genap. Enak. Sekarang kita lawar. Ini lawar pepaya muda atau lawar gedang ya. Kalau di Jawa mungkin lawar kates. Di sini pepaya sendiri direbus tidak terlalu matang, jadi waktu kita gigit ada kenyes-kenyes seperti itu teman-teman semeton, dan juga rasa gurih dari kelapa yang dibakar lalu diparut juga sangat terasa. Dagingnya ini matang. Ini balungnya, balung bagian kaki babi gulingnya, tapi ini pas kulitnya dapat. Enak kali, seperti babi genyol ya, enak kali. Ini yang unik sini, kulitnya. Lagi, ini kulitnya unik sekali. Ini yang spesial dari warung ini, karena tidak semua warung babi, tawar babi, babi guling ada kulit ini. Kita bingung yang mau makan apa, cuma enak sekali ini babi gulingnya. Ini paru. Parunya sendiri teman-teman sebetulnya tidak crispy ya, karena mungkin kalau paru itu memang susah mencari tekstur crispy seperti itu ya, kecuali kita tambahkan tepung lalu digoreng yang bisa crispy. Ini rambaknya. Luar biasa. Ini kasih habis ke nanti teman-teman sebetulnya, terkait durasi juga biar tidak terlalu lama. Jadi teman-teman semeton, pecinta babi guling di malam hari, kalau pas lewat di daerah Sukawati, kisaran Buang, Ketewel, ingin babi guling di malam hari, tempat ini patut dikunjungi. Babi Guling Masari, yang buka di rumahnya. Lokasi tepatnya berada di sebelah utara SD 123 Buang. Ada gang ke timur, ada pelang, gampang mencari. Ini luar biasa dan patut dikunjungi. Ingat teman-teman semeton, cintai kuliner Bali dengan makan masakan Bali, lestarikan budaya Bali dengan lestarikan kuliner Bali. Jangan lupa subscribe, like, share, bunyikan lonceng notifikasinya. Tunggu perjalanan saya forum-forum berikutnya. Rahayu, Om Santi, 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 Om. Mantap. Ini behind the scene ya. Setelah rekaman saya nambah babi gulingnya lagi. Ini luar biasa. Ini nih biar teman-teman semeton percaya, ini bumbunya beda ya, beda dari babi guling lain. Ini ada bumbu merahnya ini. Ini di belakang layar ya, walaupun saya tunjukin di kamera.
Mantap. Johnson hidup di Bali. Babi guling mantap. Babi guling Mesari Juma. Mantap.